Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini saya akan kongsikan tips cara buat speaker yang lama. Tengok nih, memang berhabuk sudah. Yang ada masalah charger dia tidak boleh masuk sudah. Oke, yang ini tidak boleh masuk atau rosak sudah, memang tidak boleh pakai sudah. Jadi mungkin kita rasa tidak boleh pakai sudah ni speaker, kecuali kalau kita perbaiki inilah. Tapi saya ada satu tips supaya ni speaker boleh hidup balik dengan menggunakan ni USB dia ni. Yang penting ni USB boleh pakai masih. Oke, dia mungkin akan apa, hidup kembali lah. Tengok ni pun speaker saya ni memang dari tengok saja pun boleh ditahu memang cukup lama terbiar. Dan saya sudah apa try cuba memang menjadi. Jadi saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita hidupkan kembali speaker lama macam ni. Oke. Kita perlukan wire inilah, pencas telefon. Sebab yang kita ambil dia punya ni USB, dia punya ni. Jadi saya ada, kita perlukan dua lah. Macam ni saya sudah ada, saya sudah siap potong. Ini dia punya kepala. Dan saya sudah oke, untuk siap sambung lah. Sebab saya tadi sudah try, sebab saya tidak akan buat video ni kalau tidak jadi. Kan, jadi saya sudah try tadi memang jadilah. Jadi saya akan tunjuk dengan kamu macam mana kita akan sambung wire ini dengan ini. Dia jadi dia akan menjadi dua USB. Dia akan menjadi dua USB dan satu kita akan masukkan dekat sini dan satu lagi kita akan pasang di plug. Sambung dulu. Oke, minta maaf semua video saya ini sebab saya menggunakan tangan jadi susah sedikit. Oke, apabila dia sudah bersambung macam ini, pastikan dia tidak berkenalah. Oke, jadi yang ini dia akan jadi dua USB. Oke, dia kira berkonek lah, bersambung. Jadi satu ini kita akan pasang, terpulang lah ini kah sambung di sini ataupun di speaker. Oke, saya akan sambung. Oke, dan satu lagi ini kita akan sambung dekat speaker. Oke, kita ada USB ya. Oke, sebab yang ini tidak boleh guna sudah, jadi kita akan guna dia punya USB inilah kan. Oke, jadi kita sudah sambung, kita pastikan lagi ini tidak kena. Oke, dan apabila sudah bersambung macam itu dan kita akan masukkan nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bluetooth mode dan kita punya speaker hidup. Oke, padahal speaker ini cukup lama. Oke, kita akan try connect. Oke, kita akan try connect. Oke, nama dia XB019BT. Oke. Oke, dia naik ke atas. Kita connect. Connected.
Okay, dia berkonek guys. Okay, kita akan coba pasang lagu. Mantap. Hidup menjadi dengar tuh lagu. Okay, kita jangan pasang panjang-panjang, nanti kena copyright. Yang penting apa yang kita sambung ini berhasil. Speaker ini mungkin lebih kurang dalam 2 tahun lebih saya biar, sebab tidak boleh guna sudah nih kan, dia punya tempat charger nih. Jadi saya pun memang tidak pakailah, sebab saya rasa dia rosak sudah, memang tidak boleh pakai sudah. Jadi saya pun biar saya coba dan menjadilah. Jadi nanti ini saya akan bersih-bersihkan dia, sebab dia boleh berkhidmat kembali, boleh dipakai kembali. Oke. Jadi ini saja video saya, sangat berkesan kata orang, tanpa modal. Yang penting nih kita ada wire USB charge point yang tidak pakai sudah, yang kan kita punya USB ini kadang pandai rosak juga lah, pandai tidak masuk cas telepon sudah kan. Jadi kita ambil, kita potong dan kita ambil dia punya USB saja, dan kita akan sambung. Oke, okay. Nah kita boleh gunakan untuk hidupkan speaker terpakai, speaker lama lah. Dia boleh berkhidmat kembali, oke, okay? Tanpa modal. Ini adalah salah satu apa cara tanpa modal untuk hidupkan kembali speaker. Oke, itu saja video saya, semoga bermanfaat kepada kamu semua, semoga boleh apa recycle baliklah barang-barang yang kita rasa tidak boleh pakai tapi sebenarnya boleh pakai lagi. Nah, macam inilah speaker nih, saya rasa memang tidak boleh pakai sudah, tapi syukur alhamdulillah hidup kembali dan boleh pakai balik. Oke, okay. Kita try balik. Mantap, boleh kasih kuat. Okay, jangan panjang guys. Okay, itu saja video saya. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum.